Sementara itu, kepolisian sektor Ciwidey berhasil mengamankan 30 unit motor dan 2 unit mobil jenis pick up dari 3 orang pelaku spesialis pencurian kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Satu orang pelaku terpaksa dihadiahi timah panas petugas. Inilah R, A, dan R, 3 orang pelaku spesialis pencurian kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 yang berhasil diringkus petugas kepolisian sektor Ciwidey. Satu orang tersangka terpaksa dihadiahi timah panas oleh petugas lantaran hendak melarikan diri ketika diamankan. Dari tangan para tersangka, petugas mengamankan barang bukti sebanyak 30 unit sepeda motor serta 2 unit mobil jenis pick-up hasil curian. Selain itu, petugas pun mengamankan barang bukti lain berupa kunci astag, kunci letter T, dan gerinda. Berdasarkan keterangan pelaku, mereka biasa beroperasi di wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat dengan target motor yang sedang diparkir di pinggir jalan serta yang terparkir di dalam garasi tanpa pengawasan. Tipis. Berapa orang? Pelaku utama satu atas nama R, kemudian pelaku selanjutnya atas nama A dan atas nama S. Ada DPO mungkin? DPO satu, 481. Penadah ya. Kalau pasal yang di untuk pasal 363 KUHP. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka kini harus mendekam di balik jeruji besi Mapolsek Ciwidey karena melanggar pasal 363 dengan ancaman 7 tahun penjara. Bagi masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan, bisa langsung datang ke Mapolsek Ciwidey dengan membawa bukti berupa surat kepemilikan kendaraan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.